Diajarkan cara motong, begitu sampai hari H, gak ada satu pun yang mau, akhirnya saya di desa. Ustaz Roman silahkan potong, paksa saya coba, bismillah, direkam, viral, setelah itu gak mau lagi. Saya ini termasuk orang yang paling penyayang, hatinya lembut, selembut sutra. Saya gak sampai hati dia kambing itu meninggal di tangan saya, tapi begitu tadi dimasak dengan nasi biryani, selesai. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kalau di foto itu cari pose yang bagus. Karena banyak di internet itu saya lihat mereka ngambil foto enggak bagus. Pas saya teriak. Nanti di share ke mana-mana. Tapi foto yang di Al-Baitul Ma'mur mantap. Nanti di share. Mereka lihat di internet. Ini di mana nih foto Ustaz Somad kenapa kok bisa gini? Di Al-Baitul Ma'mur. Siapa yang ambil fotonya? Silakan ambil foto bersama fotografer kita. Hubungi nomor kontak berikut ini.
boleh dipotong, masukkan ke Instagram untuk iklan gratis. Ada yang royalti nanti kita bicarakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kau pikirkan afala ta'qilun bahwa kau akan calon bupati, belum tentu jadi bupati. Calon wali kota, belum tentu dilantik. Calon presiden, belum tentu jadi. Tapi kalau mati pasti kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Istri, suami, belayan hidup, belahan jiwa, manusia dicinta. Tapi ketika bapak meninggal dunia, mohon maaf, ibu-ibu mau ikut? Janganlah betapa jujurnya mereka, bang. Dan begitu juga sebaliknya, bu. Begitu ibu meninggal, harta warisan dibagi dua, nama hartanya gono. Ini artinya apa? Lu gono, uang ini. Kebetulan hartanya 2 miliar, kolom ini dibagi 2, ibu 1 miliar dibagi untuk ahli waris, untuk bapak 1 miliar. Ini bapak-bapak ini kalau punya uang 1 miliar, nangisnya cuma sebelah. Dasar Ustaz Soman, Ustaz provokator. Saya bukan provokator, saya ini provokator amal soleh, bukan Soman. Saya ingin supaya kita jangan terlalu sayang dengan pasangan sehingga tidak sholat. Jangan terlalu sayang dengan pasangan sehingga gak sholat. Oh, tapi kita saling menasehati. Mari kita sholat bersama. Mari kita sholat bersama. Menyantuni anak yatim fakir miskin. Salah seorang sahabat saya, alumni Al-Azhar, pimpinan pondok pesantren khusus yatim dan du'afa, 600 santrinya gratis untuk yatim dan du'afa. Bapak ibu besok mesti datang ke sana. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 600 orang. Saya mau kasih mereka makan. Bagus. Berapa orang? 3 orang. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Matanya selamat, telinganya selamat, otaknya selamat, hatinya selamat, istrinya selamat, anaknya selamat, sudah siap masuk surga. Tapi dia masih egois. Kenapa? Karena tetangga dekat rumahnya belum pakai hijab, tetangganya belum sholat berjamaah. Ini orang egois. Orang Islam tidak mau masuk surga sendirian. Betul? Kira-kira Bapak Ibu kalau masuk surga Ustaz Abdul Somad enggak ada di dalam, mau apa enggak? Orang Islam jamaah Masjid Al-Baitul mau, setelah sampai ke surga dia akan nanya sama malaikat, jamaah kami mana, imam kami mana, khatib kami mana, saudara kami mana, karena mereka ingin bersama-sama dalam surga Jannatul Firdaus. Jadi kalau ada nanti yang nanya, kamu kok gak sholat, kamu kok gak puasa, kamu kok gak sholat, kamu kok gak zakat, itu dia bukan resek. Jangan sampai ada orang, jangan urus-urus sholat saya, urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku, karena nerakaku bukan surgamu. Ditulis lagi di baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Orang gak ngerti ajaran Islam. Orang Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak selamanya bisa bersama, karena ada waktu yang memisahkan kita. Ajal akan tiba, malaikat maut mencabut nyawa, dan kita akan berpisah. Bapak di dunia, saya pindah ke alam.